Halo bros, gue Aryo Wahab. Ini loh istri tercinta gue. Dan ini putri-putri kesayangan gue. Ini kisah Ramadan kita. Kira-kira ngapain ya kita di bulan Ramadan? Sabit. Ya? Siang ini mau dibikinin buka puasa apa? Aku tahun ini mau puasa full aja. Beneran? Full? Iya. Oke. Berarti bunda gak usah bikinin makan siang? Oke. Pintar sayang. Sabin, ngapain? Sabin gak kuat puasa ya? Sabin, jangan lupa salat asar ya. Sabin, salat asar yuk. Malah tidur. Ayah, tau gak? Sabin tahun ini mau puasa full. Oh ya? Iya, bunda sampai kaget nih. Tapi ada ini. Wih, ya udah kalau gitu kita beliin hadiah buat dia aja, bun. Boleh, boleh, boleh. Ntar ya, ayah lihat nih beli.com dulu nih. Dia mau apa? Lego. Ada tuh, bun. Oh iya. Yes. Iya, itu ya. Gratis ongkir. Langsung beli. Iya. Sabin pasti senang aja. Pasti. Nah, ini nih anak ayah yang udah bisa puasa full. Iya, tapi salat asarnya kelewat tadi. Loh, kok? Aku ngantuk, ayah. Oh, Sabin, berdoa dulu. Oh iya, aku haus, ayah. Sabin, lain kali berdoa dulu ya. Tadi juga salat asarnya lewat. Sabin malah bobo. Iya, ayah bunda. Ayah, bunda, kalau aku puasanya full, boleh minta hadiah nggak? Kayak teman-temanku juga gitu. Sabin, niat puasa full itu udah bagus banget. Tapi puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan haus. Ingat, ibadah yang lain juga harus dikerjain. Oke, aku akan memperbaiki sholatku. Pinter. Bunda, aku salat asar dulu ya. Oke. Okay. Wah, bun. Cepet juga ya beli.com. Udah sampai aja nih legonya si Sabin. Oh, oke juga ya. Nah, ini simpan aja, bun. Sampai nanti, lebaran. Baru kasih Sabin. Oke. Okay. Hai. Apa? Ada cerita apa lagi ya dari kita? Ikutin kami di episode selanjutnya ya.